karena apa ya, kalau musim gelombang itu kan sampah itu kan larinya ke tepian semua. Itu nanti kalau kita menjaring ikan pun, mencari ikan itu penuh dari sampah-sampah itu. Makanya kejadian menjadikan lemah ekonomi dari pinggir orang, dari pinggir pantai itu musim gelombang yang mulai Desember sampai bulan 3. Alhamdulillah sekarang udah enggak gelombang lagi, bisa kita mencari untuk ekonomi keluarga itu alhamdulillah. Tapi kalau kemarin yang banyak sampah itu bisa untuk mengganggu mencari ekonomi, tapi alhamdulillah sampah itu pun sekarang bisa dimanfaatkan juga. Makanya alhamdulillah kita merasa bersyukur karena walaupun banyak sampah pun tidak ada masalah apapun karena kita bisa manfaatkan gitu. Kadang-kadang kalau untuk satu minggu itu bisa, kalau orang satunya bisa mengambil dari 5 sak atau 7 sak gitu, dari sampah plastik maupun dari botol-botol aqua. Dikumpulkan kalau pas bosnya mengambil itu sampai 2 mingguan, kadang-kadang bisa mencapai 4 ton, 5 ton, kadang 6 ton.